Nah, sekarang kita bicarakan apa pertautan antara massa dengan kuasa gitu. Nah, pada pendekatan yang bersifat populis jelas bahwa massa diperlukan sebagai ingredient, sebagai bahan racikan yang paling penting untuk membangun satu kekuasaan politik demokratis. Kekuasaan politik demokratis tidak mungkin dibangun tanpa keterlibatan massa. Ini dari sudut pandang populisme yang pertama. Tapi dari sudut pandang elitisme lebong, justru kita melihat gambaran yang sebaliknya. Gitu. Bagi lebong, kekuasaan yang berbasis massa itu sama artinya dengan perluasan bagi perbudakan. Kenapa? Karena sedari awal dia mengatakan bahwa di dalam massa tidak dikenal rasionalitas. Di dalam massa tidak ada individualitas. Massa hanya berpikir berdasarkan insting. Massa hanya berpikir di dalam visual-visual yang bersifat permukaan dan bersifat dangkal. Oleh karena itu memang dia tidak bisa dijadikan unsur esensial di dalam kekuasaan. Akan tetapi lebong juga mengisyaratkan pertautan antara massa dan kekuasaan dengan satu kalimat yang sangat penting, yaitu ketika dia mengatakan mereka-mereka yang bisa memahami dan mengerti kebutuhan-kebutuhan imajiner dari massa akan menjadi mereka yang sanggup menguasai massa. Nah, oleh karena itu dengan kalimat itu lebong mau mengindikasikan bahwa ke orang-orang kaum elit penguasa yang mampu memanipulasi massa, mengetahui kebutuhan-kebutuhan visual massa, mampu menstimulir perasaan kolektifnya, pikiran kolektifnya, itu akan mampu menguasai massa. Oleh karena itu di sini lebong mengatakan bahwa massa dia bukan elemen esensial di dalam kekuasaan, tetapi dia adalah elemen instrumental dalam kekuasaan. Yang bisa digunakan untuk keperluan apa saja. Dia bisa dipakai untuk membangun keperluan demokratis, tapi juga dia bisa dipakai untuk membangun satu keperluan politik untuk membentuk satu rezim yang melawan demokrasi, sebagaimana yang terjadi pada fasisme. Nah, pada yang ketiga, pada Elias Canetti tadi sudah dijelaskan bahwa Elias Canetti lebih melihat massa sebagai satu kondisi alamiah di mana area vitalitas bagi kehidupan itu muncul. Nah, Canetti membedakan antara massa sebagai ruang vitalitas dengan kuasa sebagai ruang di mana beban distansi atau beban jarak itu terbentang gitu. Nah, dengan kata lain sebenarnya Canetti sangat bersifat moralis dalam melihat massa, dalam melihat pertautan antara massa dengan politik, yaitu bahwa Canetti membayangkan satu masyarakat yang semakin sedikit diatur oleh hubungan-hubungan kekuasaan. Nah, di sini Canetti mau juga menjelaskan dengan apa yang menjelaskan satu konsep lain yang dia sebut dengan istilah domestifikasi kekuasaan. Jadi menurut Canetti setiap kekuasaan yang tumbuh dalam masyarakat itu mesti mengalami domestifikasi. Apa maksudnya? Maksudnya itu begini. Maksudnya adalah kebalik, Canetti menggunakan metafora binatang. Misalnya dalam hal kucing atau anjing, atau kucing tadi itu ya, kucing yang menerkam tikus tadi itu. Domestifikasi kekuasaan yang terjadi dalam contoh misalnya kucing yang semula kerjanya hanya menerkam tikus gitu, itu kemudian dipelihara oleh manusia. Oleh manusia dia diberi makan secara teratur, diberi susu, diberi roti secara teratur, kapan dia makan, kapan dia tidur, kapan mesti dia minum susu. Nah, oleh karena itu insting alamiah untuk memaksanya itu hilang. Nah, di sini si kucing mengalami domestifikasi sehingga dia berubah dari binatang yang bersifat liar menjadi hidup bersama-sama manusia. Nah, dengan domestifikasi ini kekuasaan itu berubah dari kekuasaan yang bersifat alamiah buas, tapi berubah menjadi kekuasaan yang justru bisa bersifat menopang kehidupan. Nah, ini yang disebut oleh Canetti dengan domestifikasi kekuasaan. Setiap kekuasaan itu mesti didomestifikasi sehingga dia berubah karakternya
dari yang bersifat destruktif terhadap kehidupan menjadi daya dukung kehidupan. Nah, tapi sayangnya Carnegie tidak menjelaskan gitu lebih jauh bagaimana pertautan massa dengan upaya untuk melakukan domestifikasi terhadap kekuasaan itu.